dan Ibu Tiara terkejut ketika melihat Bunga sudah tidak ada di ruangnya. Dan suster mengatakan kalau Bunga telah keluar dari rumah sakit ini. Ibu Tiara dan Ken bingung mengapa ia tidak memberitahu mereka dulu bila ia ingin keluar dari rumah sakit ini. Apakah ini adalah rencananya untuk menyatukan Ken dengan Maudie? Karena ia merasa bersalah karena dirinya Ken tidak bisa hadir di persidangannya. Namun tiba-tiba terjadi hal buruk terhadap Bunga. Ketika ia mencoba pergi dari rumah sakit, tiba-tiba ada sekelompok preman yang ingin menangkapnya. Dan kali ini Zidanlah yang menyelamatkan dirinya dari preman-preman itu. Semua saja dengan demikian akan membuat Zidan dan Bunga bisa dekat lagi. Dengan demikian, tidak akan ada lagi yang membayang-bayangi pernikahan Ken dan Maudie. Saksikan kelengkapan ceritanya hari ini di sinetron Love Story. Dan Mimin akan update terus infonya di sini. Terima kasih.